Nabi Harun alaihissalam. Allah menyuruh Nabi Musa untuk meninggalkan Bani Israel selama 30 hari. Lalu ia berpesan kepada Nabi Harun, "Wahai Harun, pimpinlah Bani Israel selama aku pergi, karena aku akan menerima kitab Taurat dari Allah." Setelah Nabi Musa pergi, Bani Israel tidak lagi menyembah Allah. Mereka menyembah patung sapi dari emas yang dibuat oleh Samiri. "Wahai Bani Israel, sembahlah patung sapi ini, karena patung sapi ini dapat mengeluarkan suara," ucap Samiri kepada Bani Israel. Kaum Bani Israel pun menyembah patung sapi itu. Mereka menganggap patung sapi itu penjelmaan Allah. Nabi Harun mencoba untuk menasihati Bani Israel. "Wahai Bani Israel, kembalilah kalian ke jalan yang lurus. Hanya Allah Tuhan yang patut kalian sembah, bukan patung sapi itu," ucap Nabi Harun. Hanya sedikit dari kaum Israel yang mau mendengar ajakan Nabi Harun. "Wahai Bani Israel, sembahlah patung sapi ini, karena patung ini adalah penjelmaan Allah. Kalian jangan takut kepada Musa, ia tidak akan pernah kembali ke sini lagi. Sudah lebih dari 30 hari," seru Samiri kepada Bani Israel. Setelah selesai menerima wahyu, selama 40 hari Nabi Musa kembali ke Bani Israel. Ia terkejut melihat Bani Israel sedang menyembah patung emas sapi. Kemudian Nabi Musa menanyakan hal itu kepada Nabi Harun. "Selama kamu pergi, Samiri mengajak Bani Israel untuk menyembah patung sapi itu," ucap Nabi Harun. Musa lalu menemui Bani Israel, lalu ia berkata, "Wahai Bani Israel, apakah kalian sudah lupa siapa yang menyelamatkan kalian dari kejaran Fir'aun?" Tidak ada yang berani menjawab perkataan Nabi Musa. Mereka mengakui kesalahan dan menyesal telah mengikuti ajaran Samiri. Nabi Musa mengusir Samiri beserta pengikutnya yang murtad.